Lakukan saja dia pantul-pantul bola saja nak ambil ancang-ancang. Lakukan sudah diterima pemain belakang dari campak. Berikan umpan back attack makin dapat. Sekali back attack yang dilakukan nomor punggung 7 dari campak. Akhirnya pindah poin untuk campak menjadi 1-0. Kembali campak akan melakukan ambil ancang-ancang. Campak akan lakukan sudah diterima pemain belakang dari Sukamana. Berikan bola ke depan masih mampu diselamatkan lagi. Bola nampaknya sebaiknya dilakukan nomor 28 dari Sukamana menambah poin kembali untuk Campaka 2-0. Masih Campaka lakukan sedih terima pemain belakang Sukamana. Berikan umpan bagus sekali sebaiknya dilakukan nomor 24 dari Sukamana. Akhirnya pindah poin kembali untuk Sukamana 1-2. Kembali nomor 24 lakukan sedih terima suara Campaka. Umpan Campaka nomor 28 masih mampu dikembalikan lagi. Datang lagi serangan Campaka nomor 28. Contek saja bola sedikit. Ada nomor 28 kembali. Berikan bola pengantar. Masih sayang bola tidak mampu diselamatkan pemain dari Sukamana. Akhirnya pindah poin kembali untuk Campaka 3-1. Kembali nomor 28 dari Campaka lakukan sepetik tertanya bola terima pemain belakang Sukamana. Sebaik Sukamana masuk. Mungkin keras. Sebaik yang dilakukan nomor punggung 11 dari Sukamana. Akhirnya pindah poin untuk Sukamana menjadi 2-3. Nomor punggung 8 dari Sukamana lakukan jumping serve diterima pemain belakang dari Campaka. Sebaik Campaka terlalu melebar. Sebaik yang dilakukan dari Campaka akhirnya menambah poin kembali untuk Sukamana 3-1. Masih nomor punggung 8 lakukan jumping serve, namun sayang gagal jumping serve yang dilakukan dari Sukamana. Pindah poin kembali untuk Campaka menjadi 4-3. Kembali campakan lakukan sejauh ke belakang. Terima pemain belakang dari Sukamana. Sampai Sukamana masuk. Pindah poin kembali. 5-4. Kembali campakan lakukan sepasih diterima pemain belakang dari Sukamana. Cantik sekali itu tosong dari Sukamana. Akhirnya berpindah poin kembali untuk Sukamana menjadi 5-1. Nomor punggung 11 dari Sukamana yang akan melakukan save. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah jauh ke belakang. Terima campak, umpan ke depan. Laki pemaksudnya masih mampu dibaca pemain belakang dari Sukamana. Datang lagi serangan Sukamana, berikan bola ke depan. Berikan umpan kepada nomor punggung 5. Nomor punggung 6, berikan bola ke depan. Nomor punggung 4, umpan lagi kepada nomor punggung 5. Tidak ada penyelamatan bola pemain belakang dari Sukamana. Akhirnya menambah poin kembali untuk campaka 6-5. Kembali nomor punggung 5 dari Campaka yang akan lakukan jumping set. Lakukan sudah keras sekali datangnya bola, tetapi sayang terlalu melebar jumping set yang dilakukan dari Campaka. Berpindah poin kembali untuk Sukamana menjadi 6-1. Kembali nomor punggung 2 dari Sukamana lakukan jumping set jauh ke belakang. Terima pemain belakang dari Campaka. Umpan saja kepada nomor punggung 9. Masih mampu dikembalikan lagi. Sayang sekali contekan bola kurang akurat nomor punggung 4 dari Sukamana. Berpindah poin kembali untuk Campaka 7-6. Kembali campakan lakukan sep jauh ke belakang nomor punggung 6. Berikan bola ke depan. Umpan saja kepada nomor punggung 4. Masih mampu diselamatkan lagi pemain belakang dari Campaka. Dibiarkan saja bola keluar. Pengembalian bola dari Campaka. Akhirnya timkan sep. Tenang-tenang saja dia ambil ancang-ancang. Lakukan sudah jauh ke belakang. Terima Sukamana. Umpan Sukamana. Masih mampu diselamatkan lagi pemain depan Campaka. Ada Sukamana. Masuk menongkik. Nah walaupun dapat diblok dua pemain, tetapi bola jatuh di daerah sendiri. Akhirnya pindah poin kembali untuk Sayu Sukamana 7-8. Diterima pemain belakang Campaka sebaiknya. Namun sayang bola pun dapat diblok nomor punggung 8 dari Sukamana. Menambah poin kembali untuk Sukamana menjadi 8-1. Kembali nomor punggung 3 lakukan set. Diterima pemain belakang Campaka. Umpan back attack maksudnya nomor punggung 7. Bola pun tidak dapat diselamatkan. Masih Campaka yang akan lakukan seambil ancang-ancang. Lakukan sudah diterima pemain belakang dari Sukamana. Dorongkan bola depan. Cantik sekali bola kuiknya dilakukan nomor punggung dari Sukamana yang akan lakukan lakukan sudah jauh ke belakang. Terima pemain belakang dari Campaka. Berikan umpan saja kepada nomor punggung pemain nomor punggung 8. Masih mampu diselamatkan lagi dari Sukamana. Sebaik Sukamana ada pemain belakang. Datang istirahat Sukamana. Masih mampu diselamatkan lagi Campaka. Masuk. Kembali pindah poin untuk Campaka 12-9. Kembali nomor punggung 8 dari Campaka yang akan lakukan serve. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah pendek datangnya bola. Masih mampu dikembalikan lagi dari Sukamana. Sebaik Sukamana masih ada pemain belakang Campaka nomor punggung 4. Back attack nomor punggung 8. Sayang gagal bola pun tidak dapat diselamatkan. Pemain belakang nomor punggung 3 dari Sukamana menambah poin kembali untuk Campaka 13-9.
kembali. Campakkan lakukan setiap ke belakang. Terima pemain belakang Supamana. Umpan Supamana masuk. Lenteng pengembalian bola pemain belakang dari Campaka. Akhirnya pindah poin untuk Supamana. 10-13. Kembali Supamana lakukan jumping set, namun sayang terlalu melebar jumping set yang dilakukan dari Supamana. Akhirnya pindah poin kembali untuk Campaka menjadi 14-10. Campaka yang akan lakukan set, ambil ancang-ancang, lakukan sudah pendek datangnya bola, dapat diterima Blimbiro dari Supamana. Baik Supamana, nomor punggung 2 cantik sekali dan bola pun tidak mampu dikembalikan pemain belakang dari Campaka. Pindah poin kembali untuk Supamana menjadi 11-14. Kembali nomor punggung 6 dari Supamana yang akan lakukan serve. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah. Gagal jumping serve yang dilakukan nomor punggung 6 dari Supamana. Pindah poin kembali untuk Campaka menjadi 15-11. Kembali Campaka yang akan lakukan serve. Ambil ancang-ancang, lakukan sudah. Jauh ke belakang, terima pemain belakang Supamana. Pelakui maksudnya, masih mampu diselamatkan. Lagi pemain depan dari Supamana. Datang lagi serangan dari Campaka nomor punggung 4. Angkat bola tinggi ke belakang pada nomor punggung 2. Keluar, masuk. Paspol nampaknya mengenai tangan pemain depan dari Campaka. Akhirnya konsep tenang-tenang saja diambil ancang-ancang, lakukan sudah diterima pemain belakang dari Supamana. Umpan bola quick maksudnya masuk. Sempurna sekali bola quick yang dilakukan nomor punggung 11 dari Supamana. Berpindah poin kembali untuk Supamana dan skor pun berubah menjadi 12-16. Nomor punggung 11 Supamana akan lakukan set, lakukan sudah diterima pemain belakang Campaka. Umpan Campaka masih mampu dikembalikan lagi pemain belakang Supamana. Umpan Supamana, ada pemain depan Supamana berikan umpan pada nomor punggung 2. Sayang sekali penyelamatan bola kurang sempurna pemain belakang Campaka, menambah poin kembali untuk Supamana. 13-16. Masih nomor punggung 11 Supamana yang akan lakukan set, lakukan sudah diterima pemain belakang dari Campaka. Umpan Campaka nomor punggung 5. Bagus sekali spike yang dilakukan nomor punggung 5 Campaka, men-break pindah poin kembali untuk Campaka. 17-13. Kembali nomor punggung 5 Campaka lakukan set, diterima pemain belakang Supamana. Umpan Supamana masuk. Akhirnya bola pun kira dapat dijangkau pemain belakang Campaka. Pindah poin kembali untuk Supamana. 14-17. Nomor punggung 2 Campaka Supamana lakukan set. Sayang, asik kurang sempurna pemain dari Campaka. Mengumpan saja pemain dari Supamana, menambah poin kembali untuk Supamana menjadi 15-17. Kembali jumping serve dilakukan dari Supamana. Datang lagi serangan dari Campaka. Back attack dilakukan dari Campaka. Diterima pemain belakang Supamana. Sampai Supamana masuk. Kembali poin pertama untuk Supamana. 16-17. Kuda pakai beca. Kembali nomor punggung 2 Supamana lakukan jumping serve jauh ke belakang. Terima pemain belakang Campaka. Umpan saja kepada pemain depan nomor punggung 8. Keluar paspol nampaknya. Pindah poin saja untuk Campaka menjadi 18-16. Kembali Campaka yang akan melakukan serve. Tenang-tenang saja diambil ancang-ancang, lakukan sudah diterima pemain belakang Supamana. Bola quick sangat sempurna nomor 24 dari Supamana. Pindah poin kembali untuk Supamana. 17-18. Hanya terpaut satu angka. Supamana di set yang pertama ini serve sudah dilakukan dari Supamana. Datang lagi serangan Campaka. Baik ada Campaka. Sangat keras back attack yang dilakukan nomor punggung 7 dari Campaka. Akhirnya pindah poin kembali untuk Campaka. 19-17. Jumping set dilakukan Campaka. Ada pemain depan Supamana. Sebaik Supamana masih mampu diselamatkan. Lalu pemain belakang dari Campaka angkat bola tinggi ke belakang. Diterima pemain belakang Supamana. Namun kembali bola pun dapat diselamatkan nomor punggung 8. Masuk. Penyelamatan bola kurang sempurna pemain depan dari Campaka. Pindah poin kembali untuk Supamana menjadi 18-19. Masih kembali nomor punggung 4 dari Supamana yang akan lakukan serve. Ambil ancang-ancang Supamana, lakukan sudah pendek datangnya bola. Masih mampu dikembalikan lagi pemain depan dari Campaka. Angkat bola tinggi ke belakang. Terima pemain belakang dari Supamana. Umpan Supamana berbahaya. Namun penyelamatan bola sangat akurat pemain depan dari Campaka. Datang lagi serangan Supamana. Bukan umpan pada nomor punggung 8. Masuk dapatnya. Sebaiknya dilakukan dari Supamana, menambah poin kembali untuk Supamana menjadi 19 sama. Akhirnya sama sementara di set yang pertama ini. Hasil dapat kubur dapat dari Supamana akan lakukan sebelah kubur sudah jauh ke belakang. Terima pemain belakang dari Campaka.
yang sia-sia pemain belakang dari Cempaka hanya menambah poin kemenangan dari Sukarana yang akan lakukan sehampir acak-acak lakukan sudah diterima pemain belakang dari Cempaka umpan kepada nomor punggung 8 keluar nampaknya sebaiknya dilakukan nomor punggung 8 dari Cempaka akhirnya menambah poin kembali untuk Sukarana menjadi 21-19. Masih nomor punggung 4 dari Sukarana akan lakukan jumping set jauh ke belakang terima pemain belakang dari Cempaka umpan Cempaka pendek saja orang masih mampu diselamatkan lagi dari Sukarana sebaiknya dilakukan dari Sukarana akhirnya pindah poin saja untuk Cempaka menjadi 20-21. Masuk Fit masuk Jor. Kembali sepakat dilakukan dari Cempaka nomor punggung 8 nampaknya ambil ancang-ancang lakukan sudah bebek datangnya bola mampu dikembalikan lagi pemain depan dari Sukarana masuk mungkin ajam sebaiknya dilakukan nomor punggung 11 dari Sukarana pindah poin kembali untuk Sukarana menjadi 22-20 kembali nomor punggung 8 dari Sukarana lakukan akan lakukan jumping set pendek datangnya bola masih mampu dikembalikan lagi pemain depan dari Cempaka back attack Cempaka ada pemain belakang dari Sukarana sebaik Sukarana ada nomor punggung 4 langsung umpan saja kepada nomor punggung 5 masih mampu dikembalikan lagi pemain belakang dari Sukarana akhirnya dilakukan dari Sukarana masuk menambah poin kembali untuk Sukarana menjadi 23-20 masih nomor punggung 8 dari Sukarana akan lakukan jumping set keras sekali jumping set yang dilakukan dari Sukarana akhirnya poin pun bertambah kembali untuk Sukarana menjadi 24-20 satu poin saja lah Sukarana menyudahi di set yang pertama ini kembali jumping set gagal dari Sukarana akhirnya pindah poin kembali untuk Cempaka menjadi 21-20 kembali Cempaka lakukan set diterima pemain belakang Sukarana seperti Sukarana masih akhirnya selesai sudah di set